orang tua, sangat-sangat berterima kasih kepada guru. Melakukan wujud rasa terima kasih itu dengan memberikan hadiah, walaupun pembelajarannya tidak tatap muka, tapi kami memberikan hadiah sebagai wujud rasa terima kasih, yaitu dengan menempelkan bunga, memberikan hadiah yang ada di pagar sekolah. Harapan kedepan seperti apa? Harapan kedepannya semoga sekolah ini kembali dibuka. Kembali dibuka.